Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Okay, ni lah. Ambo ni mari ada kejuan besar. Kejuan nak jumpa kotak uruk ni. Ambo serabut duduk tengok. Saya ambo, saya lama ambo kamar. Allah suruh. Serabut-serabut lagi tengok dia. Ada hajat gapo awal hari ni. Tak uruk tak dengar. Kena kecik derah sikit. Aku buat nane. Saya tu sini. Nane. Oh. Lepas tu nego lagi, kena foto spek lagi. Oh. Gagah dia koyak. Apa, Hernan ni tak guna racun lah. Gini lah. Apa, aku comel. Padahal sakit kepala juga. Tak buat nak telefon dulu. Buat pun tak buat. Kalau dia ready, beres. Kita boleh buat. Kalau tak buat pun tak buat tak ready, awak kena mari semula lah. Pehek kau. Okey, sebelum tu, sebab lah ni musim COVID-19. Awak kena isi nama dulu. Isi nama dulu. Teh suhu. Kalau demen, kena pok tawuk kena perambat kelip. Boleh? Entah boleh, kena ikut SOP. Bawa pun kena ikut SOP you. Ambil ni. Ambil ni, ngeteh ni. Tawuk terah lah. Waktu ni mau ambil kering, maring ke kogu suruh mari atas. Tak tim tu mani. Bawa-bawa tak buat nak pakai timur dulu. Mami molek timur awal kat mari. Oh, wati. Sedap boleh deh. Ini gila hati tak buat. Kalau lima tak buat awal kat mari. Bagus. Cuba tahu-tahu je. Pengerah? Oh, pengerah. Tak buat tidak pengerah. Nak kena wisa ikhlas hati je. Tapi tak boleh buat teh lah. Pengerah tuna sahaja deh. Pengerah tuna sahaja. Kalau awal bui mahal, cepatlah sikit. Kejap yang dia jadi. Bok-bok ni dia tak boleh murah-murah. Kena pehe-pehe lah. Kurek-kureknya RM3,000. Tak buat nak telefon bawa-bawa tak buat. Halo? Buat apa tu? Dah beres, dah standby dah. Kita ada video mana ni. Okey, beres. Okey. Tak buat telefon dah kau buat bom tu. Tak buat dah Yafi dah. Ni tak buat buat kau. Ni air kena dia panggil. Air ni awal ambil, awal bubuh dia letak aki. Kalau ada solok dia. Esok kotok habis, kiting habis. Ada dia. Ada? Ambil ni. Air ni dia. Air tak buat jambi. Tak buat suka bubuk dalam taki air. Taki baju dia. Kita bubuk. Nak tengok biarnya kecung kotak habis pokok dia. Lepas tu. Oni ni. Tak buat jambi dah. Paku ni. Pocok. Tempat-tempat yang dia lari. 2-3 hari lepas tu dia serolah sakit kepala. Dia serabut tak lewat kerja lah. Awet tak suruh sini lah. Beres. Ni patu dia tak boleh. Dua patah je. Sauk baju jabak dulu. Hari ni kita ngutik lada hari ni. Topi mana topi? Topi di mana topi? Okey, beres. Panah tak akan topi. Apa eh pelik ni pokok ni? Apa jadi kecuk gini ni? Kotor habis.
Mau buah pun ketuk-ketuk. Apa berasa lain eh? Kenali. Kalau perut pun mula ada. Oh, sakit kepala. Aduh, sakit kepala ni. Apa ni? Ya Allah, sakit kepala ni. Allahu Akbar. Allah. Hei, tak sapa hati pula aku. Kuatnya ayah kau sayang aku sendiri. Biarlah, cabut baliklah. Oh, ketak pula. Atuk raya pergi ke rumah pula. Tak patut aku buat gini kau dia. Dia baik dengan aku. Tolong aku, tak aku susah. Aku tak ada duit, aku minta pinjam dengan dia, dia bagi. Selalu belanja aku makan. Apa aku nak buat gini dia. Semata-mata aku deki, aku tengok dia. Rajin buat kerja, rajin nego, rajinan ni. Tak ada kena-mengena pun dengan aku. Dia tak ada buat salah ke apa pun kat aku. Aku ni, aku nak beritahu mana eh. Okey, baik. Aku ada idea. Rugilah fitih aku RM3,000 ada ikut bomo tu. Wei. Ni kau aku, wei. Ah, berak mu ni. Aku makan dok eh. Wei. Panas wei, tolong. Jangan berkata tidak kepada vertigasi. Terus terang sajalah, buat apa berdusta. Vertigasi anugerah, maka rebutlah ia. Kita akan sengsara bila tak punya apa. Hey, banyak ni mah buah. Tiga lorong banyak supik dah tubik dia nak jual mana lah. Ada pasal dia kau. Pak kawai tahu lah ni. Solok mu kau selajuk lah kedai. Biasa ya ni me. Kawai terih mana lah buah. Sebabnya lah ni munggu solok mu kau ke. Buah baju. Biasa-biasa lah. Kalau buah baju ibi. Dua kali ya seminggu. Lepas tu kawai buah tunggal seminggu sekali. Tiga hari sekali kawai sembuh dengan peramai leguano. Tu je lah. Sebabnya kalau kita perih kuat-kuat pun, buah banyak, payah juga nak jual eh. Musim-musim solok murah ni. Banyak buah demo. Buah solok demo. Gini meh, kalau kita tanam pokok ni, kalau kita letak atas duit semata-mata, memang kita down lah.
Lepas tu nanen ni juga kita tak boleh kira musim. Kita kena buat somo. Dia akan cupuklah dengan harga mahal apa hutung lek kita tu. Tapi kita sebagai petani lah gitulah meh. Kita tani, tadi dan terus tani sebab tanggungjawab kita, kita nak berbudi kepada pokok je. Kita nak ada kasih sayang kita dengan pokok. Kawes kat tani pokok ni meh, kawes ko tenai. Sebab apa? Kita tidak serabut dengan dunia luar. Kalau kita rasa sunyi-sunyi, sepi, kita kecek dengan pokok. Kita berbuah-buah dengan dia. Sebab pokok ni pun dia makhluk hidup juga. Benarnya gini, mam. Kawe ibu salah benar. Kau nak ayat benda demo ni. Tapi kawe nak minta maaf banyak lah. Kalau kebuatan kawe ni salah kau, kau minta maaf banyak dengan demo deh. Gede mah, kau minta maaf banyak demo deh. Kau tahu kau buat ni salah kena, tapi tahulah. Kadang-kadang perasaan kau, kau rasa dirty dengan kejayaan demo. Pokok-pokok demo punuh kecok keriting tu, kau benar tu, kejayaan kau benar tu. Kau bubuh air japi tu bomo dari kaki baju demo. Lepas tu kau letak nak letak benda benar lalu demo kebun demo ni, tapi kau tak sapa hati pulak. Kau mikir lagu mana? Kalau kau buat demo lagu ni, salah berlaku gapo-gapo demo, kau nyesal tak sudah lah. Kau minta maaf banyak deh. Oh ya kau meh. Patut kau buat so lagu lain pun. Tapi okey lah muncul lah. Demo tak jadi buat ke. Kalau tidak nyanyi kau eh. Kalau mati kau eh. Tak ada lah saya demo. Apalah. Wagana benda berlaku-berlaku dah. Kau tetap anggap demo. Saing baik kau eh. Sapa bila-bila. Biarlah orang lepas-lepas dah. Pokok kau pun ada lah rusuk. Dalam 2-3 hari tak ada masalah. Itulah sebab kau pelik juga. Kau duduk nyembur-nyembur-nyembur. Tiba-tiba. Macam pun kena hamo terik. Rupa-rupanya air japi tu bomo dia. Oh hebat tu bomo tu. Tapi dia pun kena ingat meh. Sehebat-hebat tu bomo. Hebat lagi kuasa Allah Ta'ala. Selagi ramah, saing-saing yang lain, sedara mara, apa, orang-orang yang tahu sejarah kawin ni, dia tahu kawin susah tapi dia tak mampu nak tolong, dia mampu bagi doa. Jadi doa-doa itulah yang akan menyelamatkan daripada benda-benda pelik-pelik.